Halo semuanya, balik lagi di my YouTube channel. Hari ini masih lanjut ngoprek si Kiko, kemarin di video sebelumnya atau malah mungkin di video sesudah ini saya buat tangki bensin tapi dari box. Nah, di video kali ini saya mau bahas interior, terutama di bagian lantai. Jadi lantainya ini kan masih kotor semua tuh, bekas bungkus permen barang. Nah, hari ini atau di video kali ini saya mau bersih-bersih, keluar tisu barang ini nota apa gitu. Nah, di video kali ini saya mau bersih-bersih terutama di bagian lantai, jadi ini semua nanti saya keluarkan. Terus karpet ini juga nanti saya mau ambil atau mau saya cabut semua tuh, keles malahan. Nah, ini bikin karat, jadi mau saya angkat semua nanti karpetnya. Barang-barangnya mungkin saya keluarkan semua. Ini tangki bensin, terus ini dudukan buat kursi, dan ya itu dongkrak dan sebagainya nanti keluar semua. Jadi mau saya bersihkan nih, wis siap sapu, wanyar lo sapune lo ya, mbe cuku ya, sianono tane ya, bersih ya. Jadi saya sudah siapkan sapu, jadi mau nanti saya bersihkan dari ujung depan sampai ujung belakang. Ya wis, langsung saya eksekusi bersih-bersih lantai. Oke. Bersih-bersih, kurang mengisir dengannya. Mengetok.
Oke teman-teman, ini penampakan sesudah saya copot semua apa namanya ini rantainya. Wayo, bagian lantai ini ya kotor seperti ini dan basah, tapi alhamdulillah ternyata si Keko ini lantainya masih cukup bagus. Ya keras-keras sedikit nggak apa-apa lah, wajar, tapi nggak sampai keropos-keropos buat enggak. Ini mungkin saya copotin door trim ya, door trimnya tuh dari depan. Motor mungkin saya akan copot juga, tapi saya lebih fokus ke lantainya dulu, soalnya nanti setelah semuanya lantainya bersih baru saya pasang perdam biar apa namanya ya, di dalam sini udara dan panas, begitu juga dengan suara yang berisik di lantai nggak begitu terdengar, soalnya nanti kan juga mau pasang AC biar lebih adem tenang. Yowis, langsung saya lanjut pembongkaran atau pembersihan lantai-lantai di Keko ini. Oke. Mantap. Karena yang ini ada yang gabindo ya guys, kita lepas. Wah, wow. Wah, wow, ini benar-benar.